Is, gue mau cerita dong. Cerita apa lagi sih? Ini, jadi adek gue tuh yang cowok mau daftar CPNS, tapi malah ditipu. Lagian lu, dari zaman dulu kan emang gak ada bayar-bayar untuk jadi PNS. Yang ada lu malah ditipu, ngabis-ngabisin duit aja sih. Lah, emang iya, gue baru tahu nih. Gue gak pernah ikutan CPNS soalnya. Ya makanya, lu update dong coba. Nih, lagian juga lu ya, ngapain sih pakai jalur belakang segala. Dosa tau gak lu? Emang lu ada caranya? Yang paling gampang, biar gue kasih tahu nih ke saudara-saudara gue. Ya ada lah caranya. Caranya, ya belajar. Kalau gak belajar, ya gimana mau dapet caranya? Ya belajar aja gak cukup, Is. Cuma, soalnya aja gak ada yang sama. Lu tahu gak? Ada rahasianya nih gue, biar saudara-saudara lu itu nggak kaget kalau ada soal-soal yang susah nih buat di CPNS dan soalnya tuh bener-bener sama. Gila, maksudnya kita beli soal dari panitia gitu? Gila lu ya, ya nggak gitu dong. Nih, jadi gini nih, ada buku yang bagus banget nih. Ini tuh bener-bener mirip sama soal-soal, terus jawabannya, pembahasannya tuh lengkap banget. Nah, itu tuh kita jadi gampang pelajarinnya. Keponakan gua soalnya tahun kemarin tuh udah coba, dan akhirnya hasilnya worth it banget. Wah, boleh tuh. Tapi belinya di mana, Is? Gua takut nih ketipu lagi. Elah, nanya lagi. Nih ya, lu kalau beli, pokoknya lu langsung aja nih. Cek di website resminya Guepedia. Nah, tulis aja tuh Guepedia. Lu cari tuh judul sama penulisnya. Pokoknya tuh situs resmi banget. Lu percaya sama gua, dijamin lu gak bakal ketipu sama gua. Serius. Oh, oke deh. Gua buka websitenya sekarang juga. Thanks ya, Is. Iya, oke. Gua boleh makan gak nih sekarang? Boleh. Udah.